السلام والعافية والبركة في الدين والآخرة وحضر نبي الفاتح. Bapak nak jeung indungna eta indung aing. Geus sudah ngalobokeun omong, Pak. Ah, teu da kitu mah lain maksudna ieu mah ngeneun diterangkeun sanyata-nyatana kukuringnya perjalanan. Iya. Lanjutan dari kejadian ini yang sementara masih diamankan di Polres Pandeglang, insya Allah kami akan komunikasi dengan tokoh-tokoh ulama yang ada di sini, yaitu setelah ada keputusan dari Fatwa MUI Kabupaten Pandeglang, kita akan melakukan pembinaan kepada mereka. Dan insya Allah dari para tokoh-tokoh ulama siap dan bersedia. Sehingga setelah dari hasil pembinaan lagi itu, kemudian kami akan kembalikan kembali kalau memang sudah dinyatakan mereka kembali ke jalan yang benar. Belum melakukan pengkajian karena dalam lembaga ini tak, walaupun apa selalu ketua umum tidak punya kewenangan. Kenapa? Yang itu ada yang namanya komisi fatwa, komisi pengkajian dan perundangan hukum. Nah, untuk memutuskan sesuatu itu bergabung komisi fatwa, komisi hukum dan perundangan, juga komisi pengkajian itu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan kumpulkan. Nah, gimana nanti hasil kajian, hasil apa namanya musyawarah semua para para komisi-komisi, baru kita menyatakan apakah ini sesat, apa ini menyimpang nanti. Nah, untuk sementara ini sesuai dengan hasil apa namanya pemeriksaan dari pihak kepolisian. Nah, itu apa menyatakan secara pribadi menyatakan itu adalah ajang yang menyimpang. Iya, kan prihatin kita semua ya. Hal-hal yang kita tidak duga. Ini harus kita rembukan sama-sama. Tadi saya sampaikan mereka jangan juga dijauhkan. Ada ya kehilafan dan lain sebagainya, sentuhan rohani dan lain sebagainya, urusan-urusan yang mungkin menyesakkan dada mereka sehingga ada ya hal-hal yang mereka tidak bisa terima sehingga bermasalah dengan psikisnya. Banyak hal lah yang sehingga ada timbul hal-hal yang tidak kita duga dan ini adalah mencederai ya syariat Islam begitu. Sehingga kita akan perbaiki mereka untuk bisa bekerja sama dengan MUI kembali ke jalan Allah seperti apa. Apakah selama ini jauh ya menutup diri, jauh dari sentuhan program pemerintah, atau mereka menutup diri selama ini sehingga melakukan kegiatan yang kita tidak ketahui, dan setelah kita ketahui mereka akan kita bina ya, kita rangkul.